Kita lihat bendernya. Bending sebelah ini seperti apa. Aduh, gila. Oke, aduh, mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bro, Rocky Seng Mania. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini ya bro. Baik, hari ini saya kedatangan sebuah paket lagi bro. Sebuah jeran BOT kiriman dari Surga Banting Bandar Lampung. Ini bro, harganya. Harganya 475.860. Ini harganya 400, sebetulnya ongkirnya 64. Biaya penanganan 15.000 karena COD. Dan ya Shopee aplikasinya dari Surga Banting Bandar Lampung. Ini Surga Banting bro. Ya apa ya bro? Baik, langsung kita buka paketannya bro. Basah semua ini karena musim hujan, seharian hujan, kurirnya jadi sampai ini malah udah jebol nih, dijatuhkan mungkin ke kurirnya. Kita lihat di sini bro. Baik, ini bro, isinya tidak dikasih bottleneck. Ini bro, Heroi Eoli atau Sur 390, CW nya 100-200 gram. Baik, ini saya bicara supaya terang bro, jadi sudah saya buat videonya dalam rumah, hasilnya agak maksimal, jadi pulang lagi di luar. Baik, kita lihat dari button section ya. Kita lihat kekebalan jalannya dulu yang paling utama. Oke, ini bro, apa ya bro? Ini bottomnya lumayan tebal, ini bottomnya karena ini kekuatan ada di bottom. Ini tulisannya Hirolisa Tausur 390 CW 100-200 gram. Ini ada logonya, logo karbon yang bisa menyalurkan setrum dari petir ya, jadi hati-hati kalau pas hujan. Ini real estate-nya udah GPS ya, GPS real estate tapi belum uji. Oke, yang 400.000 tulisannya Hiroli. Ini katernya pasti ada di belakangnya ya bro. Baik, ini seperti ada hiasan gura benang silver nih, nyala nih kalau kena cahaya gimana baik. Tuh, mempercantik ini tampilannya datang. Baik, kita lihat yang section kedua ya bro, yang tengah. Kampung tengahnya. Oke, tampilannya bro, ringgitnya besar, bagus ini ringgitnya walaupun belum uji. Ramenya kelihatan bagus dan utuh, lebar, ramenya bagus. Kebalan blank ini bro. Ayo bro, kebalannya ini dindingnya aluminium, pekerjaannya rapi ini. Kalau kemarin yang saya review yang biru itu martil itu tidak ada aluminiumnya, fibernya kurang rapi, jentek-jentek. Ini rapi ini pekerjaannya, ini bagus. Oke,
mari kita lihat yang subsection. Caranya itu bro, ada itu bro. Lumayan tebal untuk sedan harga 400 ribu. Ini untuk oil kitnya. Nah, botol yang besar bro, ini bisa ada 40 ribu. Nomor 1000, tidak masalah. Nanti streknya, sudutnya jangan terlalu tinggi. Sudut ketika narik strek dengan ikan 45 derajat maksimal. Gini ya bro, kalau terlalu tinggi ke sini, nanti bebannya di atas bisa patah sudutnya. Yang penting jalannya, sudutnya 45 derajat segini. Terus streknya jangan sampai mati, insya Allah aman nanti jalannya. Oke, kita nanti akan tes ya bro, ini kekuatannya. Ini getas dumplingnya ini. Getas dengan beban 2 kg. Hei. Bro. Ayo lah bro, kita akan uji jalan ini dengan biasa dengan 2 botol Fanta ya, 1 liter 2 botol. Nah, 11 2 kilo ya bro. Ini walaupun harga murah, ini kira-kira getas dumpling ya. Kemudiannya ini kita uji dengan mengangkat 2 botol kuah ya bro. Ini orang tidak ada di rumah, kita uji dulu. Kita gendengnya gendeng jalan ini seperti apa. Aduh, gila. Baik. Oke, okay. Oke. Okay. Ya bro, bendingnya seperti itu bro. Mengangkat 2 botol kuah. Tidak lemes sih. Ya, 200 gram ya seperti itu. Bendingnya kuat bro ternyata ini. Bendingnya kuat dan lumayan. Itu harga 400 ribu rekomendasi ini. Untuk mancing tebing maupun pasiran untuk budget dana rendah. Oke, terima kasih bro sudah menonton Irol Isakasu 390, mantap, walaupun 400 ribu dari termasuk mantap. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.